Bek Arema FC Diego Michels menjalani vaksinasi COVID-19 yang kedua, Kamis tanggal 9 September tahun 2021 pagi. Diego Michels menjalani vaksinasi di RSIA Mawar, Mardi Waluja Rampal, Malang. Mantan Kapten Borneo FC itu mengaku vaksin kedua ini dilakukan selain untuk kesehatan, juga sebagai salah satu syarat sebelum bermain di Liga 1 2021 melawan Bayangkara FC, Minggu tanggal 12 September tahun 2021 mendatang. Sebelumnya Diego absen pada pertandingan lawan PSM Makassar, Minggu tanggal 5 September tahun 2021, lalu di Stadion Pakansari Bogor, karena cedera. RSIA Mawar sumpah top, bantu aku untuk mendapatkan vaksin kedua. Saya ingin segera gabung dan main bersama kawan-kawan di Bogor, ujar Diego Michels. Dengan demikian, semua pemain Arema FC baik asing maupun lokal telah selesai divaksin. Poin sempurna menjadi target Arema FC kala bersua Bayangkara FC di pekan kedua Liga 1 2021, Minggu tanggal 12 September tahun 2021. Di laga kontra Bayangkara FC, Singo Edan akan menjalankan strategi permainan yang belum terrealisasi di laga perdana melawan PSM Makassar.